pancoran dan kisah sedih di balik pembuatannya. Patung pancoran dengan nama lain Monumen Patung Dirgantara adalah salah satu monumen patung yang terdapat di Jakarta. Letak monumen ini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, tepat di depan komplek perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara yang dulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Posisinya yang strategis karena merupakan pintu gerbang menuju Jakarta bagi para pendatang yang baru saja mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Patung ini dirancang oleh Edi Sunarso sekitar tahun 1964 sampai 1965 dengan bantuan dari keluarga Arca Yogyakarta. Sedangkan proses pengecoran dilaksanakan oleh Pengecoran Patung Perunggu Artistik Dekoratif Yogyakarta, pimpinan I. Gardono. Berat patung yang terbuat dari perunggu ini mencapai 11 ton, sementara tinggi patung itu sendiri adalah 11 meter, dan kaki patung mencapai 27 meter. Proses pembangunannya dilakukan oleh PN Hutama Karya dengan Insinyur Sutami sebagai arsitek pelaksana. Pengerjaannya sempat mengalami keterlambatan karena peristiwa gerakan 30 September PKI di tahun 1965. Rancangan patung ini berdasarkan atas permintaan Bung Karno untuk menampilkan keperkasaan bangsa Indonesia di bidang dirgantara. Penekanan dari desain patung tersebut berarti bahwa untuk mencapai keperkasaan, bangsa Indonesia mengandalkan sifat-sifat jujur, berani, dan bersemangat. Total biaya pembuatan patung Dirgantara atau patung pancoran pada tahun 1964 adalah 12 juta rupiah. Biaya awal ditanggung oleh Edi Sunarso, sang pemahat. Bung Karno menjual mobil pribadinya seharga 1 juta pada waktu itu. Pemerintah sendiri hanya membayar 5 juta rupiah. Sisanya sebesar 6 juta rupiah menjadi hutang pemerintah yang sampai saat ini tidak pernah terbayar. Boleh dibilang itulah peninggalan terakhir Bung Karno digagas tahun 1965. Saat matahari kekuasaan sudah condong ke barat, adalah pematung Edi Sunarso yang mendapat kehormatan mengerjakan pembuatan patung itu. Edi adalah pematung kesayangan Bung Karno. Ia pula yang ditunjuk membuat patung selamat datang di Bundaran HI. Edi ingat persis, ketika instruksi Bung Karno diterimanya, hatinya sempat mandek, mangu, ragu-ragu, bimbang, dan galau. Sebagai pematung, ia belum pernah sama sekali membuat patung dengan bahan perunggu. Sementara perintah Bung Karno jelas, ia menghendaki patung dengan bahan perunggu. Saat raut wajahnya sulit menyembunyikan perasaan hatinya, Bung Karno segera paham. Maka berkatalah Bung Karno kepada Edi, "Hei Ed, kamu punya rasa bangga berbangsa dan bernegara tidak? Apa perlu saya suruh seniman luar untuk mengerjakan monumen dalam negeri sendiri? Saya tidak mau kau coba-coba. Kau harus sanggup." Waktu satu minggu yang diberikan Bung Karno dijawab tuntas oleh Edi dengan mengumpulkan teman-teman pematung di Jogja dan mewujudkan harapan Bung Karno dalam replika yang terbuat dari gipsum, gaya melambaikan tangan layaknya orang menyambut kedatangan sahabat diperagakan langsung oleh Bung Karno. Gaya itu pula yang kemudian menjadi model patung Tugu Selamat Datang di Bundaran HI juga. Nah, lain lagi kisah patung Dirgantara Pancoran. Proyek itu sempat mangkrak alias terhenti. Peristiwa 30 September 1965 adalah pemicu terancam gagalnya pembuatan patung itu. Bung Karno menghadapi hantaman dari dalam negeri. Ia didemo nyaris setiap hari. Klimaksnya
adalah penolakan MPRS atas pertanggungjawaban Bung Karno terhadap peristiwa pemberontakan PKI tadi. Buntutnya sama-sama kita ketahui, Bung Karno dilengsarkan dan Soeharto diorbitkan. Nasib patung Dirgantara yang digagas Bung Karno sebagai simbol semangat bangsa terombang-ambing. Meski begitu, Bung Karno bukan manusia yang meninggalkan sejarah keplin-planan. Bung Karno tidak pernah mengajarkan sikap yang kurang bertanggung jawab. Alhasil, sekalipun nasibnya sendiri di ujung tanduk, posisinya sebagai presiden terancam. Tekanan dalam dan luar negeri menghimpit dirinya. Bung Karno tetap komit. Ia menyempatkan diri untuk membantu perkembangan proyek patung Dirgantara. Kepada Bung Karno, dengan nada prihatin, Edi melaporkan kemandekan proyek tadi. Sekalipun pedestal atau tiang penyangga patung sudah selesai, tapi pekerjaan terancam mandek karena pemerintah transisi tidak menggubrisnya. Di sisi lain, dalam status tahan politik, dalam kondisi badan yang makin ringkih digerogoti sakit ginjalnya, Bung Karno kekeh menuntaskan proyek terakhirnya. Edi sendiri tak sanggup meneruskan pekerjaan itu, mengingat dirinya pun sudah dililit utang untuk pekerjaan itu. Maklumlah, semua proyek pembuatan monumen yang ia kerjakan atas perintah Bung Karno tidak menggunakan semacam dokumen perintah resmi negara. Murni soal kepercayaan. Atas kondisi tersebut, Bung Karno lantas memanggil Edi dan memberinya uang Rp1.700.000. Belakangan Edi baru tahu, uang itu hasil penjualan mobil Bung Karno. Dengan uang itu, sekalipun belum cukup menutup semua biaya, Edi langsung menuntaskan pengerjaan patung Dirgantara itu. Alkisah, di pagi yang cerah, di hari Minggu tanggal 21 Juni 1970, Edi sedang berada di puncak Tugu Dirgantara. Tiba-tiba, melintas iring-iringan mobil jenazah. Salah seorang pekerja di bawah sontak memberitahu Edi bahwa yang barusan lewat adalah mobil iring-iringan jenazah. Jenazah Bung Karno, sang penggagas Tugu Dirgantara. Lemas lunglai Edi mendengar berita itu. Ia pun langsung turun dari puncak Tugu Dirgantara dan menyusul ke Blitar memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Fajar. Belum usai duka berlalu, Edi tetap bersemangat menuntaskan amanat terakhir Bung Karno. Sekalipun pekerjaan itu meninggalkan utang negara, sekalipun patung itu tidak pernah diresmikan oleh pemerintahan Soeharto, Tugu Dirgantara atau Tugu Pancoran tegar berdiri, menggelorakan semangat, mengekspresikan wajah Garut Kaca, wajah perkasa yang menyimpan duka di balik pembuatannya. Bagaimanapun juga, cerita dari Tugu Pancoran atau patung Pancoran tersebut sesekali sempatkan untuk mengagumi hasil karya anak bangsa kita dan ambil hikmah positifnya bahwa tugu tersebut masih semangat tegak berdiri bagaimanapun permasalahan yang dihadapi bangsa kita. Semangat! Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Lain waktu saya akan menggambar sambil bercerita tentang bangunan bersejarah di Indonesia dan di dunia. Salam santun, salam budaya.